kedua yang akan membawakan tari jauh manis dalam lontar Siwa Gama yang Trisemaya turun dalam usahanya untuk mengembalikan Dewa Siwa dan Dewi Uma yang sedang dalam wujud Kalaludra dan Pancadurga. Yang Trisemaya membuat bali-balihan yang diantaranya tapel bang dan tapel petak. Tapel bang yang dipadukan dengan tari bebarisan menjadi jauh longor, sedangkan tapel petak menjadi jauh gurgel. Dari dua bentuk ini muncullah perpaduan ekspresi antara jauh longor dan jauh gurgel menjadi jauh manis. Baiklah, langsung saja kita saksikan tari jauh manis. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.